kita membuat wadah untuk vas bunga dan berbagai macam pernak-pernik dari kertas. Alat-alat yang dibutuhkan. Sekarang cara melinting menggunakan stik bambu. Stik bambu ini. Kemudian ujungnya kalem sedikit saja. Dilepas. Nah, kemudian digepengin dengan rolon. Nah, ini dicetak di kotak kayu. Tiga kali panjang sampai seperti sebesar seperti ini. Tip. Sampai 5 bagian seperti ini. 5 bagian seperti ini. Nah, ini diberi lem, kita menyusun bagian demi bagian. Ini diberi lem, susun. Nah, kemudian yang satunya juga. Thank you.
berhadapan terlebih dahulu. Kemudian ini bawahnya dikasih lem lagi. Samping kanan kirinya juga diberi lem dan disatukan. Sini juga kemudian kanan kirinya juga dibeli lem, disatukan. Sampai seperti ini kita balur dengan menggunakan lem yang sudah diberi air. Bagian demi bagian harus tercampur rata seluruh bagian.